isu perumahan merupakan isu nasional yang perlu diberi perhatian dan pembelaan oleh kerajaan. Keupayaan menyediakan tempat tinggal yang selesa dan selamat untuk semua golongan akan menyumbang kepada kualiti pembangunan sosial. Antara usaha dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan rakyat, khususnya penjawat awam, adalah menerusi program perumahan penjawat awam Satu Malaysia PP1M yang mula diperkenalkan pada awal 2013. Pandangan saya berkenaan dengan inisiatif kerajaan ini, saya rasakan bertepatan dengan situasi semasa lah, di mana kalau kita tengok sekarang ni golongan muda especially belia dan golongan yang berpendapatan sederhana ni mula dah ada kesedaran untuk pemilikan aset. Nah, adanya projek PPA 1M ini, berserta dengan kemudahan pinjaman kerajaan yang diberikan, ianya sangat-sangat membantu penjawat awam untuk memiliki rumah sendiri. Bertambah lagi dengan kadar interest yang sangat rendah dan juga tidak membebankan penjawat awam untuk bayaran bulanan. Ini menunjukkan kerajaan sangat prihatin dengan kebajikan untuk penjawat awam. Pembinaan projek perumahan penjawat awam Satu Malaysia PP1M merupakan usaha kerajaan untuk membantu pemilikan aset dalam kalangan penjawat awam. Idea asalnya adalah daripada YUK. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memikirkan untuk menyediakan peluang ataupun kesempatan untuk penjawat awam memiliki rumah pada harga yang mampu milik di lokasi-lokasi yang strategik. Objektifnya pun jelas untuk membantu penjawat awam. Yang kita sedar maknanya perumahan di masalah rumah adalah satu masalah. Pada harga yang di pasaran sekarang ini harganya agak tinggi, justru kita perlu mengadakan satu skim yang khas yang memang diperuntukkan ataupun dirangka untuk membantu penjawat awam seperti yang kita adakan sekarang lah, rumah skim rumah penjawat awam Satu Malaysia. Keutamaan program ini untuk penjawat awam di kawasan bandar yang berdepan kos hidup tinggi dan kumpulan sasarnya adalah golongan berpendapatan rendah serta sederhana dan penjawat awam muda. Skim ini dirangka supaya harga rumah PP1M dapat dikawal serta memenuhi kehendak dan kemampuan sebahagian besar penjawat awam. Harga rumah di pasaran terbuka pada masa kini adalah RM350,000 ke atas dan kumpulan pekerja bergaji kurang RM3,000 sebulan dikategorikan tidak mampu membeli rumah pada harga berkenaan. Sambutan sangat menggalakkan, bahkan bukan sekadar sekali ataupun dua kali ganda, bahkan lebih daripada itu terutamanya bagi unit-unit rumah di sekitar Lembah Kelang. Program PP1M dilaksanakan berasaskan konsep bina kemudian jual BKJ dengan varian 10:90, iaitu pembeli hanya perlu membayar 10% deposit semasa menandatangani perjanjian jual beli dan baki 90% dibayar selepas perakuan siap dan pematuhan CCC dikeluarkan. Konsep BKJ ini dapat mengelakkan risiko kepada pembeli sekiranya rumah terbengkalai dan pembeli tidak perlu khawatir kemungkinan terpaksa menanggung kerugian yang besar seandainya rumah yang dibeli lambat siap atau terbengkalai kerana potongan ansuran bulanan bayaran rumah hanya bermula setelah rumah siap dibina dan sijil CCC menduduki dikeluarkan oleh pihak berwajib. Ciri utama adalah dari segi harganya, harganya agak rendah. Memang rendah, rendah di bawah harga pasaran. Di antara RM90,000 sehingga RM300,000. Pada saiz keluasannya antara 850 kaki persegi sehingga 1,500 kaki persegi. Ataupun lebih daripada itu tapi harganya tetap tidak boleh lebih daripada RM300,000. Itu antara ciri utamalah. Kita punya standard spesifikasi kita tu agak tinggi. Semua kemudahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kita
tidak kurang daripada itulah. Maksudnya semua keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa ada. Sementara itu, bagi memastikan harga rumah PP1M di bawah harga pasaran, unit PP1M melaksanakan kaedah kawal harga dengan menyuntik elemen subsidi kepada pembeli dan pada masa yang sama memberikan beberapa insentif kepada pemaju. Kaedah kawal harga pula dilakukan dengan dua langkah. Langkah pertama, pemaju akan memberikan diskaun antara 5% hingga 10% daripada harga pasaran yang dikenali sebagai harga rundingan. Sementara langkah kedua, kerajaan menyuntik subsidi antara RM30,000 hingga RM50,000 seunit. Pelaksanaannya ada dua cara, iaitu di atas tanah sendiri pun ya, maknanya dicadangkan oleh pemaju, dan juga di atas tanah-tanah kerajaan. Maknanya dua kaedah lah, sama ada boleh dicadangkan di atas tanah sendiri, yang biasa pemaju-pemaju membawa cadangan di atas tanah sendiri. Di samping itu ada juga kita melaksanakan projek PP1M di atas tanah-tanah kerajaan. Kalau kita buat di atas tanah kerajaan, kita boleh tawarkan harga yang sangat rendah sebab harga tanah tidak diambil kira dalam harga. Setelah mengambil kira potongan diskaun dan subsidi, jadi harga rumah yang ditawarkan kepada pembeli adalah jauh lebih rendah, iaitu antara 20% hingga 30% berbanding dengan harga pasaran. Meskipun harga rumah PP1M secara relatifnya rendah berbanding dengan harga pasaran, kualitinya mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Desain memang saya tak nafikan, desain memang PP1M Selasa ini moden, kena dengan cita rasa, especially saya rasa dengan golongan belia. Dari segi lokasi, nothing much to complain sebab lokasi Selasa ini sangat strategik. Tengah-tengah orang kata berhampiran dengan kompleks pejabat, kita ada stesen minyak, sekolah dan juga pelbagai kemudahan rekreasi yang lain lah. So dari segi harga, saya memang bersyukur sangat saya ditawarkan dengan harga yang paling minimum untuk 1,000 kaki persegi. Dan itu adalah satu perkara yang membuatkan saya, apa orang kata, tak berfikir panjanglah untuk menerima tawaran. Saya sangat berpuas hati, terutama sekali dari segi lokasi di mana kita tahu Putrajaya ini merupakan pusat pentadbiran kerajaan, iaitu lengkap dengan pelbagai kemudahan yang disediakan oleh kerajaan lah. Dari segi harga, saya sangat berpuas hati juga kerana harga yang ditawarkan sangat mudah jika hendak dibandingkan dengan projek perumahan yang lain. Kerana dengan harga RM260,000 untuk keluasan RM1,200 yang saya miliki ini, di luar mungkin tidak dapat harga begini, kerana kalau dapat pun mungkin di tepian-tepian bandar macam itulah. Pendaftaran dan permohonan untuk rumah PP1M adalah secara dalam talian dengan melayari laman sesawang www.pp1m.gov.my. Pemohon dibenarkan untuk memohon lebih daripada satu lokasi projek PP1M, namun hanya satu unit yang layak ditawarkan kepada seseorang penjawat awam. Keutamaan diberi kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, pembeli rumah pertama serta pembeli di kawasan sekitar tempat kerja. Manfaat yang saya terima basically adalah jaminan ataupun secure dari segi pemilikan aset, especially macam saya, Alhamdulillah berjaya untuk memiliki aset ni sebelum umur 30 tahun. So saya rasa itu satu manfaat yang sangat hebat lah. Saya dapat memiliki rumah dengan harga yang mampu milik. Dengan selain itu, berdekatan dengan tempat kerja dan juga kawasan ini dijaga rapi oleh Perbadanan Putrajaya. Saya juga berbangga kerana dapat memiliki rumah dengan usia muda. Kita perlu bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan yang merangka skim yang seperti ini. Dan seterusnya, kejayaan seperti ini tidak mudah dicapai tanpa sokongan-sokongan, terutama sekali daripada pihak-pihak atasan, terutama sekali yang berbagai atasan seri KSN dan juga pegawai-pegawai, agensi-agensi, termasuk juga pihak bank dan juga kerajaan-kerajaan negeri. Jadi kerjasama semua pihak inilah yang telah mendorong, menggalakkan skim seperti ini berjalan dengan lancar. Pemilikan rumah mengikut skim ini dikenakan moratorium 10 tahun, iaitu rumah berkenaan tidak boleh dijual dalam tempoh 10 tahun, sekaligus dapat mengawal spekulasi, seterusnya memastikan penjawat awam memiliki rumah berpotensi menjadi aset bernilai tinggi selepas satu tempoh.
pada pandangan saya, skim yang seperti ini perlu diteruskan supaya semua penjawat awam tadi mempunyai peluang yang sama. Pada masa ini kita mencadangkan ataupun menetapkan sasarannya 200,000 unit sahaja. Kita tengok dulu macam mana pencapaiannya, tetapi berdasar pada prestasi yang ada, nampaknya dia sangat menggalakkan, bukan sahaja di kalangan pembeli tetapi juga di kalangan penyedia ataupun pemaju-pemaju yang membukakan cadangan. Saya rasa skim seperti ini boleh diteruskan, bukan sahaja membantu penjawat awam, bahkan juga membantu pemaju-pemaju dan juga ekonomi secara umumnya. PP1M diharap menjadi platform dan bukti yang kerajaan sentiasa prihatin dengan keperluan dan kesejahteraan penjawat awam, bukan sahaja ketika dalam perkhidmatan tetapi sepanjang hayat mereka. Perak sangat terkenal dengan tempat pelancongan warisan sejarah yang cukup menarik dan berpotensi untuk dimajukan. Kepelbagaian produk tinggalan sejarah menjadikan Perak lokasi yang wajib dikunjungi pelancong dari dalam dan luar negara. Sehingga kini, tidak ramai yang tahu akan kewujudan dan keistimewaan satu lagi tinggalan sejarah, iaitu stesen kereta api dan terowong Bukit Berapit di Padang Rengas, Perak. Empat terowong kereta api di atas laluan kereta api lama dari Taiping ke Kuala Kangsar ini telah dibina pada tahun 1905. Dengan siapnya terowong ini, lengkaplah laluan kereta api Malaya dari Prai ke Ipoh. Terowong yang lebih dikenali sebagai lubang gelap di kalangan masyarakat setempat dahulunya dibina untuk menjadi jalan pintasan antara Bukit Gantang dan Padang Rengas. Melihat dengan mata kasar, seakan tiada keistimewaannya. Namun, setelah diselidik, tempat ini penuh dengan memori dan nilai sejarahnya. Tidak salah untuk menyebut bahawa sebahagian laluan yang ditinggalkan ini merupakan sebuah aset sejarah negara yang bernilai tinggi. Ini kerana selama beberapa generasi, ramai di antara kita pernah melalui laluan kereta api di pagar tebing batu dan gaung yang dalam ini. Saya pernahlah melalui Taiping ke Sungai Buloh lah sebelum kereta api ETS beroperasi. Bila masuk tu terowong ni gelap ke cerah? Tak, bila masuk dalam tu dia terang lah kan, sebab lah buka lampu. Tapi seronok lah bila melalui kawasan lorong-lorong ni. Tapi kita tak tahu pun itu terowong kan. Kabarnya terowong gelap ini juga pernah menjadi kawasan strategik perang semasa zaman darurat. Dan menurut cerita orang kampung, semasa zaman pemerintahan Jepun dan zaman komunis, Bukit Berapit telah dijadikan kubu kerana kedudukannya yang strategik untuk mengawal laluan utama kereta api utara selatan. Dan tetapi apabila ia ditutup pada tahun 1989 sebab telah ada jalan kereta api yang baru yang berkembar, jadi tempat ini telah dibiarkan dan tidak diselenggara. Di samping terowong gelap, stesen Bukit Berapit ini pula merupakan stesen kereta api milik Kereta Api Tanah Melayu, dibina untuk tujuan kepentingan kepada keselamatan negara pada masa dahulu. Stesen Bukit Berapit ini digunakan untuk tren berhenti sebentar untuk menunggu loko bagi membantu tren mendaki kawasan yang berbukit dari stesen Bukit Berapit hingga ke stesen Taiping. Disebabkan ada empat terowong di sini, sebab wujudnya stesen ini beroperasi. Lagi pula untuk daripada segi apa keselamatan, pasal pendakian daripada stesen Berapit ke stesen apa Taiping ke Berapit ni, dia punya gradient antara 1/80 ya. Jadi ini kecuraman dia lah. Jadi di situ pada zaman itulah ya. Jadi kereta api kita ni yang pakai arang batu ada, yang pakai diesel. Jadi agak apa kata orang, daripada segi keselamatan tu lebih perlulah dibuka di sini. Pasal kita tidak, daripada Taiping ke Padang Rengas, jarak dia agak jauh. Jadi apabila stesen ini dibuka, jadi untuk memanage sektor jarak perjalanan tu antara Taiping ke
pada berapit-berapit kepada Rengas dan juga daripada segi keselamatan operasi. Terowong kereta api Bukit Berapit adalah antara terowong yang terawal di Malaysia. Namun, semenjak pembinaan terowong yang lebih canggih, iaitu terowong Bukit Berapit, TBB, iaitu Landasan Berkembang Elektrik, PLBE, Ipoh Padang Besar, laluan ini ditinggalkan. Keadaan stesen dan terowong ini dilitupi dengan semak samun dan terbiar begitu sahaja. Selepas 4 tahun terbiar, Pertubuhan Warisan Alam Sekitar Malaysia adalah agensi yang bertanggungjawab mengembalikan semula tempat ini di kacamata masyarakat sekitar menerusi program kelestarian warisan alam. Bersesuaian dengan moto Pertubuhan Warisan Alam Sekitar Malaysia, iaitu kelestarian alam sekitar adalah tanggungjawab kita berjaya membuka mata orang sekitarnya betapa tempat ini mempunyai nilai sejarah yang tidak boleh dilupakan. Jadi dengan adanya projek ini dilestarikan, ya, sebagaimana kita lihat ada beberapa, ini mungkin stesen kereta api lama lah, ya, ataupun 2-3 buah rumah ni, dan juga jalan ya, yang telah dibersihkan dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan, terutama pasukan dari bomba, jabatan kesihatan, ya, dan juga polis diraja, dan juga beberapa agensi lagi, terutama SW Corp, ya. Jadi kita pada hari ini menjalankan macam kita memulakan pelancaran untuk dijadikan sebagai warisan sejarah Malaysia bagi terowong kereta api Bukit Berapit ini. Dalam menggamit kehadiran orang ramai, beberapa acara telah dirangka untuk menyemai rasa kecintaan kepada alam sekitar dan warisan negara. Program dimulakan dengan acara Kayuhan Alam Berapit 2018 sejauh 3 km. Peserta akan melalui kawasan berbukit yang masih kaya dengan alam semula jadinya untuk sampai ke tapak program. Di tapak program pula, diadakan pameran dari agensi kerajaan dan swasta, pertandingan fotografi I Was at Berapit, pertandingan inovasi bahan kita semula dan lain-lain lagi. Peserta juga dibenarkan masuk ke terowong gelap untuk merasai sendiri pengalaman berjalan di tapak bekas laluan kereta api ini. Teruja lah. Pasal kali pertama sampai di sini, jadi amat teruja lah. Dan satu idea yang bagus lah, mewujudkan terowong ni sebagai ekor pelancongan. Perasaan saya apabila masuk dalam terowong ni, saya macam rasa teruja untuk meningkatkan sejarah dalam ilmu pengetahuan sejarah ni tentang ni lah. So, saya amat berbangga duduk di Perak ni untuk dapat bangunan bersejarah, terowong bersejarah semua. Perasaan saya macam teruja lah sebab kita nak jalan kaki tak boleh dulu. Sebab ada had, sebab kawasan kereta api kan. Bila dah buka macam ni, kita boleh explore apa, oh macam mana dalam terowong tu. Tapi tak sama terowong kereta api dengan terowong apa macam terowong menara tu lain. Acara ini adalah salah satu usaha WASAM dalam memelihara dan memulihara alam sekitar sebagai warisan dunia. Apa-apa juga aktiviti yang dijalankan oleh Pertubuhan Warisan Alam Sekitar Malaysia, kita akan pentingkan dua aspek ini. Pertama, alam sekitar, mengelakkan pencemaran untuk melestarikan alam sekitar. Dan yang kedua, warisan. Kita akan pilih sesuatu tempat itu yang ada, boleh dijadikan sebagai warisan alam. Dan selepas itu kita akan beri cadangan kepada Kementerian Pelancongan, dan daripada itu Kementerian Pelancongan boleh mempromosikan tempat tersebut. Memang mengalulukanlah ini promosi baiklah dekat kawasan ini, tak ada apa-apa. Memang ini daripada satu pelancongan, jadi kita kena buatlah. Ada dekat air terjun pun ada sebelah sana, jadi buat dengan ni memang suasana dengan dia punya environment tu nariklah, orang akan tarik adalah. Majlis disirikan lagi dengan kehadiran yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nazwi Tan Sri Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Kemuncak acara adalah program Amal Hijau bersama WASAM, iaitu acara menanam dan tagging pokok buah-buahan dan pokok hutan. Jadi ini saya minta ke Tourism Malaysia bersama dengan Tourism Perak duduk dengan Jabatan Warisan dan juga dengan RAC, Railway Asset Company ini, pulih balik ni. Dan bila pulih, maknanya kita kena pastikan dianya bukan pemulihan untuk sementara waktu, tapi buat sama-lamanya. Sebab
daripada segi value warisan, lancungan warisan dia cukup tinggi, ya. Dan orang kampung juga boleh mendapat pelimpahan daripada aspek pelancongan yang ada di sini. Jadi, moga dengan usaha Muni Wasam ini mampu mendapat kerjasama agensi lain dalam menggembleng tenaga untuk merealisasikan lokasi bersejarah ini menjadi tapak eko pelancongan yang bukan sahaja mampu mengembalikan nostalgia lama, malah meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kesedaran dan kecintaan terhadap alam semula jadi dan sejarah haruslah bermula dari diri kita terlebih dahulu. Apakah peranan kita terhadap penjagaan aset negara ini untuk generasi masa hadapan? Janganlah kita jadi pemusnah sehinggakan anak cucu kita di masa hadapan tidak dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang.